Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara saya susun, cara saya potong batik bunga lagi sekali. Okay. Hari ini kita dah susun letak meja dan tentukan corak yang akan kita buat. Okay. Cadangan saya kain batik ni dia jenis macam ni. Bunga besar. Bunga dia besar satu. Satu-satu. Okay, sekarang ni kita nak buat cara macam mana susun batik jenis ni. Okay. Mula kita ratakan takkan kain ni di atas permukaan yang rata. Kita pastikan kain ni dalam keadaan rata, lurus dan ia yang tak singit lah. Okay. Pastikan kain ni dia ada nampak ada kesan bunga dia, jalur dia di sini. Ini dengan yang ini. Kita dapatkan saiz dia, kita tengok pada bahagian ukuran punggung siap dia. Punggung siap dia 15.5. Ambil nose point daripada sini untuk sementara waktu. 15.5, ok. Now, dia ada lebih dalam 3 ud. Jadi kita ambil point dia daripada sini. Tandakan dia. Bila tanda daripada sini, kita tengok pada jalur jenis kain ni, jalur corak dia ada di sini ada. Ni kita markin. Dia ada nampak. Okay. Setelah tu, kita buat garisan lurus. Saya mulakan daripada sini kerana saya nak corak ni bahagian kiri, belah kiri maknanya lehernya di sini, bunga dia di bawah. Apabila belah kanan pula, bunga ni di bahu, kosongnya di bawah. Okay. Yang ni jalur kain ni kita dah ambil, saiz ni pun kita dah ambil. Daripada garisan ni ke sini 3/4. 3/4 untuk garisan lubang petang. Okay. Mana tadi? Garisan lurus, garisan leher, garisan lubang butang dan garisan lipatan. Garisan lipatan kita buat dalam 1 inci 5 un. Butang dalam 1 inci 5 un. Garis. Okey. Tahu. Oh. Oh, nanti sini butang. Okey, selesai yang itu. Kita buat
ambil bahagian lipatan bawah dulu. Lipatan bawah, namun di belah ini garis lurus. Lepas itu lipatan 1 inci 1 uru. 1 inci 1 uru. Labu, garisan lipatan, basi lipatan. Yang ni baru kita ambil ukuran labu. Labu baju 33 tambah setengah inci. Okay. Buat garisan lurus. Selesai yang tu, garisan leher dan bawah, ambil ke sini, ke sini untuk garisan dada. Ukuran siap dia adalah 12 inci, 11 inci setengah. Dari sini ke sini 11 inci setengah. Kita tambah 10 inci. Jadi 11 3/4. Untuk ukuran leher dia, leher dia 18 setengah. Jadi untuk leher yang jenis 18 setengah ke 19, kita buat jangan terlampau ukuran dia, kita kurangkan ukuran dia. Dan ni kita ikut yang ni. Saya punya sampel, kita letak. Sini ke sini, daripada garisan badan ni, ini garisan lubang butang, ini garisan lipatan. Garisan lipatan, garisan lubang butang, garisan badan. Ini garisan badan. Okay, daripada garisan badan ni, setengah bahu. Bahu dia 22, bahagi 2, 11 tambah 1 inci. Okay. Dah ambil pola hari ini. Okey, saya dah kira benda dah siap. Okey, temukan daripada tulang sini ke bahu. Okey, ini dah selesai. Ukuran dah ada siap dia 15, termasuk dengan garisan lubang butang daripada sini. Garisan lubang butang ni 15. Ha, 15 tambah setengah inci untuk basi jahitan. Bila basi jahitan ni kita undurkan lebih kurang dalam 1/3/4 ataupun ke 2 inci. Bergantung kepada garisan bahu ni. Okey, selesai yang ni. Ni dah selesai, ni dah selesai, ni dah selesai. Bahagian garisan ponggong pula. Ponggong siap 15 setengah. Daripada garisan lubang butang ni 15 setengah tambah setengah inci. Okey, sini. Temukan. Kalau kita nak tahu ukuran sebenar dada pelanggan ni daripada garisan badan ni, okey, kita rujuk pada garisan yang kita dah undur 1/3/4 ni. Lebih kurang kalau katakan 12 3/4, lebih kurang ukuran dada dia 44 45 46 47 48 49 50 51. Dada dia lebih kurang dalam 51. Orang dia badan besar. Okey, ini dah selesai. Ni kita kerukkan di sini. Okey. Ambil pembalut berbentuk
tentukan. Selesai. Ukur. Mulakan dengan 1 inci, 1 un. Ataupun 1 inci pun boleh. Sini 14. Dua belas setengah. Lagi. Dua belas suku. Okey. Dah. Empat belas. Ni. Kaisan ni. Sama dengan lain. Okey. Dah. Terpotong. Ni bahagian kiri. Ni bahagian kiri. Kita nak potong kiri dan kanan kan, corak dia songsang. Lebih elok kita potong macam ni. Ni kita potong straight dulu. Macam ni petak. Yang ini garisan butang ni kita kena tanda garis daripada luar. Tanda poket 9 inci setengah. Ini kita naikkan setengah inci. Okey, daripada sini ke sini 3 inci. Size poket 5 inci. Poket well. Lehi 18 setengah. Okey, selesai yang ini. Proses potong kain pula, belah kanan pula. Okey ni. Okey, nampak ni corak hadapan dia yang ni. Mana, jangan salah tau. Haa, ni corak hadapan. Balikkan. Samakan. Tengok sini. Mana? Ini leher. Ini leher dia. Leher. Nampak? Ha ni. Ambil. Buat macam ni pula. Terbalikkan. Ha ni leher dia. Ni leher dia. Ni kita nampak bunga dia. Pastikan corak ni masuk. Pastikan kerut lengan ni, badan ni
Dengan yang ini seiring. Ha ni. Ni dengan yang ni. Tersamakan. Kalau boleh. Ha, boleh. Ha ni. Ha tu. Samakan. Ha, cuma pastikan dia sini ada lebih. Ha ni garisan ni dengan garisan ni sama dengan dia punya ni. Ha. Okey. Tengok sama ke tidak. Okey, sini. Line ni. Okey, berapa kita kurang dari sini? Okey, sini ke sini 21 1 un. 21 1 un. Ha, situ. Line dia. Dua puluh satu satu un. 21 1 un. Kita tak pakai bola, kita terus je. Ini kan ada lebihan kan. Kalau sekiranya lebih, kita boleh wujud pada yang sebelah sini. Bahagian sini. Sebabkan sini, bunga dia tak ada. Bunga dia tak ada. Dekat sini dia ada. Kalau kita ambil pun, cara dia lebih kurang sama juga. Jadi yang ni kita ambil bahagian belakang. Okey. Kita ambil bahagian hadapan di sini. Okey. Line kapur ni dengan yang ni samakan. Line kapur ni dengan yang ni semua dah samakan. Letak ke permukaan yang rata. Jangan sengit-sengit kain. Okey, dah. Ni kita dah samakan. Corak ni kita dapat. Yang ni dengan ni bertemu. Okey, semua dah. Ni kita dah samakan. Okey, kita potong. Potong ni dulu. Supaya jangan dia lari. Tak berat. Semua dah sama. Betul dah sama.
Oke, kiri dan kanan udah potong. Ini pembaris, kita garis bagian lipatan lubang butang. Kita luang. Oke, garis lipatan sini pun kita tanda. Oh, yang sini belum potong. Tepi ini belum.